Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di Boss Guild, Guild Boss lawan Statu. Ini artefak seperti ini. Oke, kita pakai Rista, pakai Angela, pakai Kasik. Jadi ini tidak pakai dua Kasik, tapi pakai Angela, pakai Kasik. Ini hasilnya lebih besar daripada pakai dua Kasik, yang satunya belum awak. Tapi mungkin kalau dua awaken, yang satunya tidak full gem, kayaknya masih bagusan ini guys. Cuma ini butuh perjuangan, tidak sekali jadi, banyak sekali mengulang. Ini buat yang sabar saja, yang tidak sabar tidak rekomend kalau pakai Rista. Tapi keuntungannya sangat jelas guys, poinnya lebih besar, dan minggu depannya kita tinggal swap. Sylvana bersayap, barisnya sudah mulai berkurang tadi. Konsentrasi. Kita berharap barisnya tuh stabil, guys. Oke. Wah, sedikit. Ini tidak boleh nih. Kita tunggu Sylvan aja bersayap dan berharap. Oke, bersayap. Tapi darahnya Angela sama Kasik sudah turun sekali, jadi kalian tidak boleh membiarkan Akasik dan Angelanya turun lagi karena bisa mati guys. Jadi kalian paksa, kalau si Akasiknya sudah mulai turun, paksa ulti Sylvananya. Bersayap please. Oke, bersayap. Nah, ini kita paksa karena Angelanya hampir mati. Sudah turun itu, kalian harus paksa ulti. Oke, 81 guys. Karena putaran baling-baling. Oke, akhirnya kelar juga, kita ambil aja 81B, lumayan. Kita lihat peringkat berapa kita. Ini kita cuma kalah sama yang dua kasih guys. Sama ini, oh ini kalah level 500 guys. Oke, saya kira sampai di sini untuk build boss pakai Rista Angela. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.